Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pagi po di depan hotel. Kami akan berangkat ke Taif insyaallah. Jadi itulah keadaan di depan hotel lah. Okey. Terbaik. Sarawak. Mak deh. Sekarang ke jualan. Berapa tiga, Pak? Berapa tiga? Tiga. Okay. 1, 2, 5. Setiap. Jumpa. Jadi itu jadi. Mantap, terbaik. Saudagar permata. Okay. Dan alhamdulillah kita itu akan pergi ke Taif. Okey, pergi ke Taif dalam bas hidup Nana. Okey. Jadi bila kita pergi ke Taif, kita akan ziarah beberapa tempat dan lepas daripada Taif ya, insya-Allah kita akan mulai umrah yang kedua. Untuk umrah yang kedua tu, jadi kita akan singgah di satu masjid di Taif. Dan di siang kita akan ambil wuduk. Ambil wuduk dan solat sunat ihram. Lepas solat sunat ihram, kita akan masuk bas. Okey. Pada siap-siap di dalam grupka Taif supaya kita baca dan tembus nama-nama yang kelak. Boleh kan? Siapa-siapa tak untuk tahlil kepada ahli keluarga yang sudah meninggal dunia, masukkan terus. Okey. Sila, free of charge. Kita bayangkan doa aja, bayangkan doa. Mudah-mudahan kita semua dipermudahkan insya-Allah. Ini nama. Okey. Paling banyak pun hanya 10 nama dibenarkan. Ajib memakul.
Kita telah sampai ke Masjid Abdullah bin Abbas. Okey, boleh dilihat di depan bab Abdullah bin Abbas, pintu Abdullah bin Abbas. Okay, kita masuknya. Okey, jemaah-jemaah dah sampai, alhamdulillah. Bagus tempat yang apa nama tu kontemporari yang pun moden lagi selepas daripada Mekah. Al-marrah tani عندما جاء جاء لكي يحارب اهل الطائف في يدخلوا الاسلام. Okey, kali yang kedua dia datang, jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke Taif, dia perang, maksudnya dia nak menawan Taif betul supaya tidak masuk Islam. Kanat al-ghazwa al-ula ghazwat Hunain. Peperangan yang pertama adalah peperangan Hunain. Walakinna ahli al-Taif lahum qabilatain, Hawazin wa Taqif, harabu ila dakhil al-Taif. Jadi setidaknya seram dan masaya ada dua kabilah, Taqif wa Hawazin pada peperangan Hunain.
بعد ذلك لحف بهم الرسول صلى الله عليه وسلم إلى داخل الطائف، وكانت الغزوة الثانية اسمها غزوة. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lama mata Rasulullah SAW. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, masaya umur Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma adalah umurnya baru 12 tahun. Rasul sallallahu alaihi wasallam da'ala bi-hadith syarif. Jadi Nabi sallallahu ada menyatakan dalam satu hadis khusus tentang Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Allahumma faqih fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Doa Nabi SAW untuk Allahumma faqih fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Ya, yakni maksudnya doa dengan kira biar kecil tadi dah. Ya Allah, faqihkannya, pandaikanlahnya dengan agama dan ajarkannya tentang ilmu ta'wil. Kana min a'lam as-sahaba bisabab doa Rasul sallallahu. Jadi sebabkan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam nya Abdullah bin Abbas tadi telah jadi orang yang alim, orang yang banyak mengetahui dalam kalangan sahabat radhiyallahu anhu. Jadinya digelar sebagai hifdzul ummah ataupun orang yang pandai dalam umat. Jadi apabila Ahlu Taif, orang Taif sebelah kiri, okay, kubur orang Taif. Jadi Taif tu lebih kurang 10, lebih 10 daripada hotel, betul-betul hospital tu maka orang beranak tak dan berbuat Anissa wal Wilada. Ini okay, kita akan melawat review. Ini adalah museum. Perjalanan yang dah ditunjuk. Yang nama museum tu Al Sharif Museum. Al Sharif Museum. Ini adalah masuk Al Sharif Museum. Ini keadaan museum. Okay, wah besarnya. Lampu ajaib. Pedang, pedang tak bawa apa, diggers, kenapa? Tombak. Itu meriam. Kenapa bawa apa? Kenapa?
Kita woman sitting room tadi men woman peralatan-peralatan mohon maaf. Subhanallah, saya tapak Oke, saya tapak. Yo. Leather product. Istirahat. Nyaman, tidak pernah ada nyaman juga. Setelah nyaman wangap. Oke. Kita tunggu sih tidak wangap.
Kita akan melihat Masjid Adas sebelah ini Al-Yamin wal Yasar. Al-Yamin Adas. Okay, sebelah kanan. Wa hadha lahu qissatun 'an Rasul sallallahu alaihi wasallam. Okey, masjid tu ada kisah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adas adalah tidak oleh sesuatu hadas. Okey, kisah Adas. Ini ada kisahnya. Adas ketika majaa Rasul lid'awa fi Makkah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu ada kaitan dengan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang Arab tu mengkita masjid Qantarah namanya, Masjid Qantarah. Dan dia ada nama lain. Masjid Al-Madhun namanya. Tu Qantarah. Okey, Al-Madhun disebut namanya sebab jabal tu ataupun gunung tu namanya Gunung Madhun. Jadinya boleh ya menggunakan batu dan semuanya daripada gunung Jempun, Bukit Jempun. Namanya adalah masjid bersama dengan manusia. Ya Arhamur Rahimin. Wahai Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Anta Rabbul Mustad'afin wa anta Rabbi. Engkaulah Tuhan mereka yang lemah dan Engkaulah Tuhanku. Innam yakun bika alayya ghadabun fala uba. Ya Allah, sekiranya perkara ini mendatangkan kemarahan kepadamu, maka aku tidak. Tidak mengikut plastik, jadi balik dah. Kita akan makan nasi atas plastik. Ada pesanan buat anak-anak buah. Jalan terbaik untuk saya memasuki pinggan kita pakai saja. Tengok ah, ini contoh. Thank you.
Testimoni bismillahirrahmanirrahim. Yeah, mak mandi kemati nasi mandi. Nasi mandi Arab. Das kah? Adalah tepat buah. Bunga buah-buah